Tapi dalam tu haram. Dalam tu tipu ke. Dalam tu ada dok bia. Saat ni ada orang tanya dok bia, bak dok bia. Dok bia ni dosa yo hak rendah sekali lah. Dari jak hak dosa dari dia berdosa. Dosa dok bia ni. Supongan berzina dengan ibu dia. Hak paling rendah sekali tu. Bila hak dok bia hak rendah. Hari ni tak ada pasal gano, masyarakat kita tak ada pasal gano. Saya duduk kecek dengan sains orang. Oi, muduk mego apa ni? Modal banyak ambil mana? Oh, dia kata ku tanah kan. Oh, lepas tu cara dia. Oh, kena bayar. Dok biar ada dok, kita tak kerti, tak biasa betul. Dia kata, ah, pasal dia lari tak lepas. Ah, tak boleh. Tak boleh buat itu. Dia kata, ah, aku nak menego. Tak ada modal, aku nak ambil mana nak betul. Siapa? Tengok. Untuk nak comel kehidupan tu. Nak wui besar peniaga, nak wui maju peniaga, nak wui guna bisnis. Ingatlah, tak ada keberkatan orang pakai dok bia. Allah buat turun azab orang main dok bia atas dunia lagi peniaga dia. Kesusahan akan timbul, kesenangan tak ada. Tapi lagi dalam hati tak ada bia tahu. Pap tu pap lak tu bia orang tengok mewahlah. Pakaian dia hebat, kenderaan dia hebat, tapi hati dia tak, akan tak berjumpa dengan ketenangan, kesenangan jiwa dia tak ada. Itu azab dunia. Sebab tu Nabi kata azab hak rendah dalam suka dengan berzina dengan ibu dia orang main dog beer. Sebab tu jangan we ada dalam perniagaan kita dog beer. Penipu, kecek bahang, zolim orang. Okay. Bukan. Nizam kita hidup yang jujur. Hari ini kenapa kena ada hak tu, kena ada rupiahan. Makanya lakuh perintah Allah, makanya tak betul cara Nabi, timbul penyakit. Hari ini kenapa kena ada J, kena ada Go, kena ada Tarang. Hak susun ni hukumat kajian dunia ni setiap negeri ada berlaku. Buku manusia tinggal cara Nabi, manusia tak ada kasih saya, manusia hengke tua, manusia cingdi cingden. Untuk nak hidup aku, mati orang pun tak apa. Untuk nak kaya aku, tipu orang pun tak apa. Untuk nak pangkat aku tinggi, hina, pelekeh, tuduh, fitnah orang lain pun tak apa. Ni masyarakat kita. Sebab tu hari ni kena ada penjara, kena ada tempat long throat, kena ada tempat sazar, kena ada tempat denda. Kalau semua umat Islam kembali pada cara hidup yang betul, semua umat Islam kembali pada cara makan yang betul, semua umat Islam mari kembali kepada cara berihan tadbir, hukumat yang betul. Besok berlaku bak hukuman. Ku berihan, bukan berihan sepuluh kita ni, cawak petani tiga wilayah ataupun negeri ni, seluruh negeri lah. Okey. Kisah ni berihan tiga benua. Iraq, Kuwait, Australia. Banyaklah kek-kek kawasan dia. Tak ingat negeri dia, ada tulis lagi tak. Tiga benua. Dia mengetah lama mana? Dia mengetah 2 tahun. Punam ni, bab punam, bab hukumat ni. Kita ada orang-orang kerja kerja orang kerja ke apa ni? Orang jadi nayuk, orang jadi apa ni? Dengar-dengar cara Nabi, cara agama ni. Dia tak lari pun. Perintah Allah, hukum Allah, tak ada orang kata tak sedut jadi punam lah. Tak ada lari kata tak sedut kerja dunia lah. Tak lari. Tapi Allah perintah suruh bawa cara hidup, Nabi mari hajar cara hidup. Ini saya kata cara hidup. Apabila ambil ni sampai tabi'i lah, tak ada go. 2 tahun dia mengintah gapa berlaku. Bukir kata ada orang penyamung, curi, berzina, bunuh orang. Ular pun tak ketik orang. Dalam masa dia mengintah 2 tahun ni, ular tak ketik orang. Ular ada cara dia. Rima, seringgala, binatang buah yang duduk di bukit ni. Duduk bersaing, kambing duduk makan rumput. Rima main duduk sekali. Tak makan. Sebenarnya, Allah Ta'ala buat rima ni niksa dia lah. Nak lah. Dia makan daging hidup lah. Kambing makan ni dia lah. Tapi nak yang kata susun ni hidup manusia ni betul lah. Kerana Allah, nizam Allah Ta'ala tukar. Keberkatan langit Allah buka. Keberkatan bumi Allah buka. Semua hidup di dunia berkat. Nizam berkat. Siapa rima tak makan kambing, ular tak ketik orang. Orang pencuri jauh. Orang berzina. Orang penyamung bunuh orang. Kadang. 2 tahun tak bisa berlaku. Berlaku bila? Mula berlaku bila? 1 kali
orang pergi kambing tu. Ramak dua orang duduk di bukit. Kambing banyaklah duduk elok. Orang dulu pergi kambing bukit. Orang kita ni pergi oleh kedal lepas rata tu bahaya lah. Pergi kambing kena belajar ke? Lepas rata tahu makan barang bio tu. Orang dulu jaga ada kemalang kambing. Dia tunggu dalam bukit. Masa dia semaya, dia semaya. Eh? Tengah-tengah duduk tunggu tu nampak rimah terkeh kambing dia. Makan kambing. Dia terkejut tengok. Selama ni kemarin duduk tengok duduk sehari sekali. Hari ni makan. Cuai kambing ni menangis. Alat teriak. Gu dia duduk sekali kata. Hei, saudara. Tiap apa? Kambing aku makan di rimah. Terkeh di seringgalah. So nak cincok terkeh. Dia kata, lu kena sedih gitu lalu. Kambing seko belalah. Nak buat kena. Kambing pun banyak lagi. Kambing beribu kambing dia. Teriak kambing seekor kena terkeh di seringgala. Dia kata, aku teriak bukan kata buku kambing aku. Aku rasa lah. Pemimpin kita meninggal lah. Siapa dia ni? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni cicit pada Umar bin Khattab. Anak Abdul Aziz. Abdul Aziz ni anak daripada Abdullah. Abdullah ni anak Umar. Abdul Aziz menikah tu bin Umar. Aduh. Dia ni kata pemimpin kita mati, meninggal dunia. Dia kata awak pun duk sakut pau dengan kami kita. Hey, mu tak perhati. Jok ambil apa ni Umar ni. Punam kita ni. Dia duk meretas dalam rat sepan hukum mak dia. Tapi bisa berlaku pelik lah. Ular tak ketik orang. Penyamung tak ada. Tak ada. Buat zina tak berlaku. Orang kaya mabuk tak ada. Hak pelik, hak hebat lagi. Kambing tak bisa tengok. Kaya duk sayang dengan rimah. Rimah tak makan. Langsung tu. Tapi hari ni aku tengok rimah makan. Terkek kambing aku. Boleh jadi ya. Sakut bapak dengan pemimpin. Tak percaya mungkin tengok. Gu dia ni lagi dalam istana lah. Apabila pergi siapa, orang Allah kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemimpin kita mati dah. Sani-sani yang meninggal. Masa Allah Ta'ala izin buka rimah makan kambing tu, masa Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Nak royak kata, apabila pemimpin hak baik mati, pemimpin hak jaga kunatam, punam timi kunatam, tak ada tak dunia ni, nizam berubah selalu. Dua tahun punam timi kunatam, Allah buka keberkat langit, keberkat tanah bumi. Tak kata orang nak jual benda kaya mabuk. Tak usah kata orang nak mencuri lah kampung. Tak usah kata anak nak bunuh mak. Tak usah kata suami nak zalim dengan isteri. Tak usah kata isteri nak diakar pada suami. Ular tak ketik orang. Rimah tak pakai kambing. Kunam timi kunatam. Allah tukar nizam dunia ni. Mati dia. Keberkatan habis. Tengok Allah Ta'ala kait dunia semua gerakkan ni. Kait tengah amal eh. Witi siwit. Lebih lagi punam ni. Jangan main lah dengan perbuatan punam, kehidupan dia. Dia nak buat main-main tak boleh. Allah guna amalia kesel sampai dunia suti ni. Lepas tu jangan nampak kata punam. Kita jangan nampak kata tempat kita kat kampung tak lebih. Ataupun dalam tambun ampe ni, nayuk.